Mas kelas Krisla Samba dapat bus baru ya? Iya kan jatahnya dia permajaan yang di Malang. 171 udah laksana ya? Udah. Itu 171 ya, Rik? Hah? Iya. 171. Mas Haranto gak buka? Enggak, Mas Antoni Sumber Alam buka kursus supir sama beliau. Greng-greng-greng suaranya Mercy, iya 171. VRZ-nya DC Solar bisa apa pertadik mas? Apaan tuh VRZ? Oh solar, solar per... Dex. Mas bisa pesen kursi CDCB kalau belakang belum penuh? Belum bisa. Cuman beda selendangnya doang. Mas ada gak VRZ lewat jalur selatan? Belum. Mas Rian buka Blitar mas, insya Allah. Oser terlalu mewah buat jadi angkot. Mas Rian buka Pacitan, iya ntar insya Allah. Mas, bapak saya mau pindah HR, boleh nggak? Kalau pertanyaannya boleh apa nggak? Boleh. Keterima apa nggak lah, itu yang belum tahu. Malang masih belum ada angkatan pagi, kita masih melayani jam utama. Belum ada armada untuk melayani jam-jam lain. Mas, pendapat Mas Rian tentang calo yang memasangkan penumpang buat beli tiket dengan harga yang mencekik. Sikat aja, boy. Lu kan punya mulut buat berteriak, punya tangan buat ninju, ya kan? Ngapain lu biarkan diri lu diintimidasi sama orang? Lawan lah. Tips ngopeni karyawan, tanya sama karyawannya. Mas Rian kalau ngopeni kalian gimana ya? Terus kalau gue yang jawab kayak jualan kecap. Izin pasang stiker selawat di gerobak dagangan, boleh. Tapi taruhnya di yang tinggi ya, jangan disejajarin sama kaki. Mas, penumpang karang gede juga banyak okupansi penumpang, apa gak tambah armada? Pengen, armadanya belum ada. Mas, saya dulu pernah naik HR Pulau Gadung, supirin Pak Haji sendiri, Pak. Iya, Pak Haji dulu kalau lagi di Pulau Gadung, pasti disetirin sendiri, bisa di jalur. Biar nggak ada yang ngerecokin, boy. Kalau udah Pak Haji yang megang setir, nggak ada yang ngerecokin. Mau LLD-nya, mau calo-calo liarnya, mau premannya, udah nggak ada yang ngerecokin kalau Pak Haji yang bawa bis sendiri dulu. Keluar dari jalur. Mas, kalau ada armada yang pasang telolet Basuri, gimana? Basuri itu apaan sih? Itu mas yang mengular itu tuh, yang mengular itu loh, mas yang berisik. Mas ikut ibadah di HR dong, kok dari sebelum corona sampai sekarang nggak kebaca lamaran kerjanya. Iya, saking banyaknya mas lamarannya. Mas, supir Mas Rian tuh menjadi dia ASPRI, ASLOG, asisten pribadi urusan logistik. Jadi ya tetap nempel sama gue tuh mas. Armada kesayangan Mas Rian semua yang dirawat dengan baik. Mas, saya gak ada di Pasar Senen ya, itu kan jalur larangan boy. Gue masuk Pasar Senen digandulin, bis gue besok langsung dikerangkeng kerau gue ya. Mas Yoyo, mas dia lagi sakit boy, doain Yoyo cepat sembuh. Mas, HP-nya apa? Kok ngeblur? Enggak, HP-nya ini karena malam. Mas, selama ini kangennya udah dapat berapa bis yang dibeli Pak Haji? 90-an mah ada kali.